Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Saya Sofia dari channel Cooking with Z. Cuba anda teka apa yang saya nak buat hari ini. Hari ini saya nak buat kek kegemaran saya, iaitu kek pop. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah mestilah kek coklat. Kalau anda mahu gunakan kek vanila atau apa-apa perisa boleh saja. Itu kesukaan anda. Tapi saya suka kek coklat. 250 gram coklat masakan. Saya gunakan coklat barrels. 1/4 cawan whipping cream. Bahan-bahan untuk hiasan pula, saya gunakan coklat rice. Ada dua jenis. Dan juga coklat nibs. Kalau anda nak guna coklat chip atau apa-apa saja yang anda suka pun boleh je. Guys, saya lupalah nak bagi tahu. Saya tak jadi guna stick. Saya guna paper cup je lah. So guys, apa tunggu lagi? Jom kita mulakan. Tak sabarnya. Sebelum kita nak buat cake pop kita, kita cairkan dulu coklat. Proses ini dinamakan double boil. Anda tahu tak apa itu double boil? Bawah ini kita letakkan air dan atas ni kita letaklah coklat. Kita kacau coklat ini hingga dia cair. Okey guys, sementara kita tunggu coklat itu cair, kita akan menghancurkan kek ini. Okey, inilah kek yang saya dah hancurkan tadi. So, sekarang kita letak kek ini ke tepi dulu ya. Okey, sekarang kita putarkan whipping cream. Okey, kita putar dalam 5 minit sahaja. Okey, so guys, sekarang kita akan masukkan whipping cream dan kita akan ramaskan dan kepalkan. Okey, sekarang kita masukkan kek ke dalam coklat. Kemudian, kita masukkan ke dalam paper cup. Saya memang suka coklat. Jom kita letak lebih sikit. Kemudian, kita masukkan coklat chip.
Okay guys, kek pop saya sudah siap. So, jangan lupa tekan butang like, comment, share dan subscribe. Bye guys!